Kali ini kita akan bikin tips untuk makan kucing kampung. Kita panaskan air, lalu kita ambil ikan tongkol ini yang kita beli di pasar, disimpan di kulkas. Nah, kita panaskan, ambil beberapa ini, kita panaskan untuk makanan kucing kampung. Nah, kita ambil, kita masak sampai dia tidak beku lagi. Lalu siapkan nasi secukupnya, kira-kira ini rasio nasi di kira-kira sesuai dengan jumlah ikannya. Nah, kira-kira cukup segitu. Jika sudah mendidih, kita matikan apinya. Ya. Setelah tidak beku, kita tiriskan. Taruh sini. Ini saya lagi bikin. Tuh. Ini udah pada nunggu. Si bule sama Pikachu. Ini udah pada nungguin. Ini makan pagi. Makan sore juga sama. Ini kalau bisa diganti menunya pakai ati ayam. Beli, direbus dulu. Oke, kita bikin gimana caranya. Begini. Udah direbus. Nah. Ini kita ratakan. Ini kita aduk agar merata. Ini bejek-bejek nasinya. Usahakan merata. Nanti diperiksa kalau ketemu tulang. Tulangnya kita ambil, kita buang. Nah, ini setelah rata siap disajikan. Berasnya usahakan jangan yang pulen, dia akan menempel susah, agak perah sedikit. Nah, lalu kita sediakan. Nah, ini sudah pada menunggu. Ayo. Nah, ini yang makan pasti dia duluan. Ini dia ngalah, nunggu yang itu kelar dulu makannya. Ini emaknya soalnya. Kalau di si Pikachu udah kelar makannya, baru nih emaknya nyusul. Itu saja tips bikin makanan kucing. Ini saudara, dia makannya lahap sekali. Nah, beginilah setiap hari makan. Nah, ini udah nunggu nanti kalau ini maknya Pikachu nih yang ini. Kalau dia udah kelar makan, ini baru makan. Itu maknya setia menunggu sampai anaknya selesai makan. Ya, itu saja tips and trick bikin makanan kucing. Ini sengaja nggak dipisah biar tempatnya nggak kebanyakan. Sampai jumpa di tips berikutnya. Bye.